Kita mendengar pesanan-pesanan bertakwa kepada Allah pada tiap-tiap minggu mendengar khutbah Jumaat. Ramai kalangan kita yang lupa atau tidak menyedari bahawa sifat takwa inilah yang menentukan harga diri dan martabat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, bermula dengan Adam dan Hawa, dan kami jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai suku kaum supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa ana min turab la fadl li arabin ala ajami wa la abyad al aswad illa bit taqwa. Tiap-tiap kamu daripada Adam, Adam dijadikan daripada tanah. Tidak ada kelebihan di antara orang Arab dan bukan Arab. Di antara orang yang berkulit putih dengan berkulit hitam, malaikat takwa. Sifat bertakwa mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya yang ada dalam diri manusia adalah menentukan kedudukan mulianya seseorang itu atau hinanya seseorang itu. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan cara untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Quran ini tidak syak lagi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahawa menjadi seorang yang bertakwa mestilah menjadikan Quran petunjuk dalam kehidupannya. Kerana Quran adalah kata-kata Allah. Quran terpancar daripada ilmu Allah. Maka sesiapa yang mahu taat kepada Allah, meninggalkan larangannya, sesiapa yang mahu ikut jalan yang betul, hendaklah menjadikan Quran itu sebagai petunjuk.
Quran adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang betul, mana yang salah. Mana yang adil, mana yang zalim. Mana yang memberi manfaat. Mana yang memberi mudarat. Quran memberitahu matlamat kehidupan manusia. Mengabdikan diri kepada Allah. Mengikut perintahnya. Quran memberitahu adanya hari kiamat. Manusia semuanya dimatikan dan dihidupkan semula. Maka Allah akan menghisap, mengira amalan manusia, perangai manusia, sama ada mengikut perintah Allah atau melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menentukan petunjuk yang sebenar, di mana perintah dan di mana larangan, di mana sempadan kehidupan manusia, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua petunjuknya terkandung di dalam Al-Quran. Di sinilah perlu dan mustahaknya kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah, merayu dan mengadu kepada Allah pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akan engkau sahajalah kami sembah, wahai Tuhan kami. Akan engkau sahajalah kami meminta pertolongan, wahai Tuhan kami. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Maka Allah menunjukkan jalan yang betul. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sekiranya kamu berkehendakkan petunjuk, petunjuknya ada di dalam Quran. Dan Allah menyatakan orang yang bertakwa tidak ragu sedikit pun menjadikan Quran sebagai petunjuk, menunjukkan bahawa mereka yang melawan Quran, yang tidak mengikut Quran dalam cara hidupnya, bukan sahaja sesat, bahkan tidak ada sifat takwa di dalam dirinya. Maka hinalah dia di dunia dan hinalah dia di hari akhirat. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddatil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang luasnya, lebarnya laksana langit dan bumi. Syurga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu.